tuanku yang di Pertuan Agong pun mereka tipu melalui SD yang telah dibukakan. Apatah lagi isu pendidikan, mereka boleh engkang dan derhaka terhadap yang di Pertuan Agong. Kita tidak boleh berdiam diri. Kalau isu ekonomi kesannya setahun, dua, tiga, empat. Tetapi jika isu pendidikan, kita keciciran, kita ke belakang, kita ketinggalan, ia akan memberikan kesan terhadap 20, 30, 40 tahun negara ini. Kita perlu risau dan kita perlu runsing tentang hal tuju pendidikan pada hari ini yang dipandu dan dipimpin oleh seorang menteri dan dua orang timbalan menteri yang tidak layak untuk menjaga pendidikan negara ini. Tapi mereka tidak terkecuali, mereka tidak asing. Kerana mereka hanyalah sebahagian daripada kabinet menggelembung gemuk yang tidak berfungsi dan tidak bermain. Jadi cadangan kita ialah supaya kita akan perjuangkan dan kita akan bawakan penegasan untuk adanya master plan ataupun pelan besar pendidikan dari tahap prasekolah sehinggalah ke pentas pendidikan tinggi termasuk pendidikan TVET yang dikemukakan oleh YB Rusnah tadi. Dan ini hanya boleh dilakukan jikalau kita ada majlis tindakan pendidikan kebangsaan untuk rangka pelan pendidikan pasca COVID-19 selaras dengan kita yang di Pertuan Agong. Ini bukan perkara yang pelik. Negara-negara lain apabila timbul saja laporan daripada OECD, pada World Bank dan sebagainya, mereka bingkas untuk melakarkan pelan jangka masa panjang, selamatkan pendidikan, selamatkan ekonomi. Malaysia tidak ada pelan jangka pasang pendidikan ini dan ini merisaukan kita.